Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam sehat. Salam sehat. Yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor, terima kasih. Selamat datang. Bapak berkenan untuk ada di tengah-tengah kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Yang kami hormati, Bapak-Bapak staf khusus, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu komisioner, Komisi Penyiaran Daerah dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin Bapak Gubernur kami menyampaikan pengantar selamat datang kepada Bapak Gubernur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkunjungan ini, jika melihat ke belakang, ini merupakan perkunjungan seorang gubernur yang pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Walaupun dinas ini ada di jalan utama, jalan berapa, tapi kami bersyukur, berterima kasih, puji Tuhan, hari ini dalam segala kesibukan, Bapak Gubernur berkenan menyiapkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bagi kami, kunjungan Bapak Gubernur ini merupakan sebuah kehormatan. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan selanjutnya kami sangat yakin dan percaya kehadiran Bapak Gubernur akan memberikan motivasi, semangat, semangat pencerahan dalam peran dan tugas kami membantu Bapak Gubernur di bidang komunikasi dan informatika. Dalam tugas dan pelayanan kami, Bapak Gubernur ingin kami laporkan ada 6 urusan yang menjadi kewenangan untuk kami laksanakan membantu Bapak Gubernur. Yang pertama, mengawal sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah Provinsi NTT. Yang kedua, membantu Bapak Gubernur dalam memberikan pelayanan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT ada 3 hal. Pembangunan BTS, kami membantu Bapak Gubernur melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Penyediaan layanan internet di pusat-pusat pemerintahan oleh Kementerian Kominfo dan penyediaan layanan internet melalui APBD untuk melayani perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga membantu Bapak Gubernur untuk mendorong akselerasi percepatan keterbukaan informasi publik oleh badan-badan publik yang ada di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Kami juga ditugaskan untuk melayani bagaimana proses percepatan ketersediaan satu data sektoral. Dan untuk mengakselerasi itu kami sudah menyiapkan platform yang namanya logo dari NTT. Di dalam logo dari NTT itu tersedia data-data sektoral dari masing-masing produsen data dari masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya kami juga mengawal untuk tercapainya keamanan informasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini kami dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kami membangun kolaborasi dengan BSSI, Badan Sandi dan Cyber Negara, juga BSRI dan juga Kementerian Kominfo agar bisa menolong kami, membantu kami. Tapi kami juga di sini mengawal proses percepatan reformasi birokrasi. Ini peran juga ada di Dinas Kominfo dan ini kami secara senang, sukacita dan sejahtera dengan ada dasar dekat kami jalani ini dengan baik sesuai dengan kapasitas yang ada di sini. Bapak Gubernur mohon izin, sekali lagi mohon izin
kehadiran Bapak Gubernur bagi saya dan keluarga. Tadi saya informasikan di istri, hari ini Bapak Gubernur berkunjung ke Dinas Kominfo. Istri sampaikan salam dan terima kasih. Ini kado terindah pada saat Bapak akan menyelesaikan tugas besok tanggal 22 hari bagi saya dan keluarga, karena besok saya mengakhiri tugas dan Bapak Gubernur berkenan untuk bisa mengunjungi kami di sini. Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang telah kami laporkan kepada Bapak Gubernur, dari aspek dukungan sumber daya manusia itu ada 68 orang PNS. Tapi kalau spesifik di bidang IT atau tech itu sekitar hanya 6 orang. Hanya 6 orang yang ada di sini. Kami berterima kasih Ibu Kepala BKD sudah kasih beberapa tenaga 2 tahun terakhir ini. Sudah 4 dan 5 itu membuat dulunya hanya 1 PNS. Tapi sekarang sudah ada 6 karena ada penempatan pegawai yang sangat luar biasa. Tenaga PNS dan tenaga non-PNS ada 19 orang. Ada 19 orang. Kami semua selalu sehati, seroh sejiwa sia sekata mengambil tugas dan tanggung jawab. Kadang-kadang kami persuasif, kadang-kadang kami edukatif, tapi kadang-kadang kami agak instruktif, ada malas-malas. Sehingga dinamika organisasi sini bisa dilaksanakan dengan baik. Ica, mana? Bapak, kurang lebih 5 tahun dan 3 bulan saya bantu Bapak Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kominfo. Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Gubernur pada momentum kerja saya, kunjungan kerja yang bermartabat ini, mohon izin saya menyerahkan memori pelaksanaan tugas saya selama 5 tahun dan 3 bulan di Dinas Kominfo. Mohon izin sekali lagi dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada kunjungan kerja Bapak Gubernur, mohon izin pada kesempatan yang pernah bermartabat ini, karena tinggal 24 jam ke depan, mohon izin saya bisa menyerahkan memori jabatan. Memori ini kami sudah siapkan, tapi pas momentum kunjungan Bapak Gubernur, mohon izin untuk saya bisa menyerahkan. Selanjutnya Bapak Gubernur, selama tahun 2022 dalam segala keberadaan kami, kesulitan dan kekurangan, kelebihan, karena Bapak Gubernur senantiasa memberikan spirit, semangat kepada kami, mohon berkenan untuk kami menayangkan capaian kinerja 2022 kepada yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah dan staf ahli yang ada. Saya persilakan. Layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna struktur dan fungsi masing-masing.
koordinasi mengatur kebijakan dan pelaksanaan melalui penerapan PPDB yang dihadiri oleh Pak Sekretaris Daerah kepada Dinas Pemerintah Biro Organisasi dan Kabupaten Kota NTT dan Evaluasi Internal Provinsi NTT. Berbagai upaya yang dilakukan ternyata berbuah manis. Capaian indeks SPB Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 3,35 dengan predikat sangat baik, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5, melampaui capaian tahun 2021 sebesar 2,28, serta berada pada peringkat 4 secara nasional. Thank you.
pemerintah provinsi NTT, Balai Sertifikasi Elektronik BSRB dari Badan Siber dan Sandi Negara telah melakukan penjawab implementasi penggunaan tanda tangan elektronik selama tahun 2022. Penjawab berdasarkan tata kelola sumber daya operasional tersebut menerima skor akhir implementasi penggunaan tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah provinsi NTT sebesar 95,56 dengan peringkat sangat memuaskan. Secara keseluruhan, selama tahun 2022, penilaian tingkat keamanan siber dan cyber di lingkup pemerintah provinsi NTT telah dilakukan oleh BSSN. Salah satu tujuan dari penilaian adalah untuk menjawab indikator outcome keamanan siber atau keamanan informasi dan evaluasi pelaksanaan kesendirian yang akan dilaporkan kepada Kemendagri. Metode penilaian dilakukan dengan wawancara serta observasi dan verifikasi terhadap implementasi pelaksanaan keamanan informasi. Tiga instrumen digunakan dalam penilaian penilaian oleh BSSN. Keamanan informasi akan dikali, Cyber Security Maturity atau CSM, dan evaluasi pelaksanaan kesendirian atau informasi. Kategori kemampuan, rangka kecerdasan, dan tingkat kematangan 1+ sampai 2+. Penilaian CSM mengalami kenaikan dari skor 1,79 pada tahun 2020 menjadi 3,11 dengan tingkat kematangan level 3+ pada tahun 2022 yang melampaui target prakontek yaitu 2,59. Hasil evaluasi pelaksanaan kesandian tahun 2022 memperoleh skor akhir 77,479. Dalam konteks informasi demokrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mengikuti evaluasi informasi demokrasi, melakukan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta mengesahkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2012. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT meraih piagam penghargaan sebagai kakak daerah yang menduduki posisi 5 terbaik capaian implementasi satu kakak daerah di pemerintah Provinsi NTT tahun 2022. Demikian Bapak Gubernur laporan kami terhadap apa yang kami kerjakan di tahun 2022. Dan selanjutnya dengan segala hormat kami mohon Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan, dorongan dan motivasi kepada kami semua untuk bisa terus konsisten dalam mengawal pembangunan bidang komunikasi dan informatika di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Gubernur, waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran, kepala penyiaran dan semua kita yang berbahagia pada siang hari ini. Yang pertama saya apresiasi kepada
Majelis dan seluruh tim kerja yang telah dan terus berjuang untuk memperbaiki pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Memang tentunya kita dalam perjalanan menuju kepada bagaimana pelayanan berkualitas dalam membangun teknologi informatika, kita memang masih jauh daripada harapan, itu pasti. Tapi kita terus membenahi diri untuk bagaimana kita mampu menjadi dinas untuk mampu bekerja sama berkolaborasi dengan dinas-dinas lain, kita mampu memberikan informasi yang valid, informasi yang up to date untuk bagaimana masyarakat bisa berkembang, bisa mempergunakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang dunia informasi begitu luar biasa, teknologinya begitu maju. Sampai sekarang orang tidak perlu lagi untuk membelajar di menuju kampus. Orang mau belajar apa saja, mau speed seperti hari ini, dia tinggal masuk aplikasi, seluruhnya sempurna. Kita mengikuti beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Di perguruan tinggi di Amerika, orang tidak sekolah kedokteran, tidak pernah sekolah kedokteran, iseng-iseng mau coba pakai aplikasi, lulus semua, sempurna lagi nilainya. Ya, untung karena profesor-profesor itu melihat, kok bisa sempurna dengan anak latar belakang pendidikan, tidak pernah, akhirnya cek lagi, rupanya pakai aplikasi. Nah, bayangkan kita sudah masuk pada dunia seperti itu. Kita mau belajar apa saja sekarang tidak sulit. Mau disertasi tentang pariwisata dalam tempo 1 jam, disertasinya tersedia. Bisa kita langsung print, bisa langsung kita kumpul disertasi. Kita mau bikin disertasi tentang teknologi apapun, dalam tempo 1 jam kita sudah siap dengan disertasi. Tesis apapun hari ini kita sudah siap. Begitu luar biasanya perkembangan dunia teknologi, komunikasi dan informasi, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dunia yang buta, dunia yang gelap, tapi dunia yang begitu luar biasa percepatan-percepatan. Ciri khas memang untuk sebuah daerah, sebuah negara itu maju dalam perkembangannya, tentu nanti ke depan ukurannya bagaimana paperless itu satu. Kalau di sini tadi Pak Kadir bilang 20% dengan 20%, nanti ke depan semuanya tidak juga lagi paperless, semua juga cashless, semua teknologi semua kita pakai semua. Dan tidak ada lagi yang kita bisa. Sekarang orang masuk mau check in, tidak ada lagi bawa uang. Datang langsung bayar, bawa handphone dia bisa cek, masuk tap selesai. Ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi pasti dunia menuju ke sana. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan terus menuju ke sana. Bagaimana UMKM-nya, bagaimana seluruh transaksi yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu semua ke depan, semua akan terpantau ke depan. Berapa besar ya, orang yang ikuti belanja, itu semua akan terpantau. Apa namanya pemerintah. Pelan-pelan nanti dia menuju ke sana. Jadi kita akan ada aplikasi yang bisa mengecek berapa besar anggaran pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk belanja, umpama softtek saja. Itu kita buat. Nanti ke depan kita bilang, masuk softtek NTT, dari NTT beli di mana? Langsung ketahuan, mayoritas softtek NTT dari Surabaya, jumlahnya 200 miliar setahun, umpamanya. Itu kita ketahuan. Jangan bercanda, nanti kalau dari sini ketahuan, maka etika cukup oke. Maka kita informasikan kepada pemerintah dan dunia usaha, lu persiapan softtek merek ini, nomor sekian, you akan bisa menjual kepada orang-orang seperti ini, karena mereka telah tiap bulan menyiapkan ini. Di dalam negeri-negeri, gak usah lagi kamu beli, tiap bulan softtek itu datang kepada kamu. Contoh sederhana, itu informasi itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya orang kerja di dinas Kominfo itu orang paling kaya sebenarnya harusnya. Cuman karena kalian tidak pernah belajar berkembang bagaimana mengendalikan informasi, kita masih menuju ke sana. Kita harapkan 2 tahun ke depan kita sudah bisa mampu. Beras mayoritas dari Nusa Tenggara Timur itu datang dari mana? Sampo datang dari mana? Sepatu mayoritas beli dari mana? Jadi kita bisa koneksi langsung.
Setiap pembelian keluar diwajibkan kita bisa dapat transaksi untuk ketahuan. Lalu kita pantau semua satu-satu. Jadi itu kekuatan ekonominya di sana. Kita tahu bahwa untuk belanja elektronik, sandang, pangan, dan kebutuhan di rumah itu rata-rata sekitar 16 triliun kita belanja per tahun ke Surabaya, Pulau Jawa. 16 triliun. Seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakatnya. Coba kalau kita bayangkan saja 16 triliun itu kita bisa hitung mana item yang bisa dibuat di Nusa Tenggara Timur. Kuncinya di Kominfo. Jadi Kominfo bisa memberikan informasi kepada dinas peternakan, dinas pertanian, dinas perindustrian bahwa kamu sudah mulai saatnya untuk merubah desain kamu menuju ke sini. Jadi ini dinas memberikan dinas menjadi pedoman pembangunan ke depan. Dinas ini menjadi pedoman ke depan. Dinas ini memberikan pikiran bagi gubernur dan tingkat saya. Bagus, kita menuju ke sini. Dari dinas ini. Karena dia punya database mereka. Nah, ini kan saya lihat datanya di depan. Kita bisa ke depan, kita siapkan pelan-pelan, kita punya. Siapa punya data di NTT, kita tahu. Mau kerja apa? UMKM, oke. UMKM masyarakat rata-rata punya konsumsi menuju ke sini. Tren masyarakat punya konsumsi hari ini menuju ke sini. Orang makan kelor, perubahan menuju ke kelor, mulai terjadi perubahan sekian persen. Itu di, nanti pelan-pelan kita lakukan survei. Pelan-pelan untuk pakai surveinya tidak, surveinya pasti teknologi. Semua kita dorong pakai teknologi, kerjasama dengan apa namanya BPS, kita pendapat, kita masukin, by name, by address. Jadi begitu nanti stunting dan segala macam kerja, kita ini masuk ke dalam. Sehingga kita bisa tahu di situ informasi ini. Kepala desa, setiap desa makan apa paling banyak, belanja apa, rokok paling banyak belanja, merek rokok, merek apa. Itu harus bisa ketahuan. Kalau bisa ketahuan dari sini, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan seluruh toko di Kota Kupang ini. Kami akan kerjasama dengan Gojek atau apapun namanya menuju ke Afnatun setiap bulan yang bisa provok kretek atau hidup soal ini sekian banyak. Maka toko ini kamu harus supply ke sini karena harga kamu lebih baik karena di kios sana harga ini sekian. Maka mengurangi masyarakat di sana punya daya beli untuk begini mereka dapat kurang. Semua di desain bisa di situ. Di situ. Kapal laut bisa kerjasama dengan perhubungan untuk kita bisa tahu berapa banyak orang mau menggunakan tiket menuju ke Ende berapa banyak, menuju ke Sabu Rejo berapa banyak. Masa ketahuan semua sini. Jadi sebenarnya pekerjaan di sini masih banyak yang kita harus menuju ke sana. Jadi itu pasti kita akan terdepan mereka. Ya, apakah di sini tidak ada lagi? Besok sudah terakhir, terima kasih ya. Tapi yang nanti di sini, kalian anak-anak muda yang ada ini, itu cara berpikir kita mau menuju ke sana. Orang menciptakan orang kaya baru itu dari tempat kerja. Ia mau bikin siapa kaya besok? Itu dari sini. Kamu bisa tahu. Setiap bulan barang yang habis dipakai tiap bulan. Odol, apa lagi? Sampo. Sabun, ya kan? Lipstik, apalagi itu rata-rata dipakai kan? Softtek udah pasti. Siapa mungkin sering ketawa? Kamu bisa cek softtek di NTT terpakai banyaknya, nanti ketahuan. Dia bikin survei semua rata-rata softtek ketahuan. Toko ini belum softtek. Langsung kita bisa rubah. Trennya menuju ke sini ini lebih baik kita bisa bikin. Kita bisa bikin. Pemerintah itu bisa bikin desain sampai merubah. Jadi kamu membantu perusahaan-perusahaan di Nusa Tenggara Timur untuk merubah mereka punya tren menuju kemana. Itu datang pemerintah. Jadi tempat ini bukan tempat hanya mensuplai informasi buat pemerintah, tapi mensuplai untuk publik. Nah, kepentingan publik itu bukan kasih informasi seperti itu saja. Betul, kita hari ini pemerintah begini. Karena ke depan, kita juga kasih informasi. Kamu baru bisnis ya? Bisnis apa? Saya mau jual daging sebentar. Oke. Daging terbanyak dipakai di sini. Kamu bisa kerjasama dengan perusahaan ini untuk mensuplai di sini.
terdata soalnya. Jadi dia suplai terbanyak dari perusahaan ini, hampir paling banyak di sini, dagingnya di sini, jumlah ini. Itu ketahuan program. Jadi sekedepan semua orang umur berapa pun. Kita memang